Sempat 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, Festival Rujak Ulek di Kota Surabaya akhirnya kembali digelar. Kegiatan kuliner tradisional yang dikemas dalam bentuk lomba ini menandai kebangkitan ekonomi warga Surabaya. Setelah lama tidak digelar akibat pandemi COVID-19, ribuan warga Surabaya langsung membanjiri acara saat Festival Rujak Ulek kembali dibuka di Jalan Kembang Jepun. Pembukaan acara Festival Rujak Ulek ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ada sedikitnya 700 peserta lomba Rujak Ulek yang mengikuti gelaran ini. Mereka terdiri dari perwakilan masing-masing kecamatan dan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkot Surabaya, perwakilan komunitas adat dan ekspatriat, mahasiswa asing di Kota Surabaya maupun perhotelan. Rujak Ulek yang tiap tahun kita lakukan karena masa pandemi berhenti, hari ini kita bisa lakukan kembali. Ini menunjukkan kebangkitan kita, kebangkitan Kota Surabaya untuk ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya. Ayo kita bareng-bareng, seluruh warga Kota Surabaya, tolong jaga Kota Surabaya. Karena yang bisa menjaga kotanya adalah warganya. Bisa menggerakkan ekonomi adalah